Yang disebut runner itu satu kesatuan dari karabiner. Nah, ini namanya karabiner. Oke, ya. Nih, coba dulu. Karabiner beda-beda kan? Nah, ini ada yang ini namanya autolock. Autolock berarti apa? Otomatis lock. Bilayer, ada si bilayer namanya. Nah, bilayer itu istilahnya penambat yang bilayer kita yang ngejagain kita. Jadi saat kita manjat, itu juga ada kodenya, nggak sembarangan. Saya pemanjatnya udah siap nih. Lalu udah siap, tapi masih bengong kan? Ya, pasang sama dia. Satu, udah. Yang disini lagi, naik lagi, nambah lagi, nambah lagi. Terus ada kode lagi, misalnya si pemainnya udah gak kuat buat ngelanjut manjat. Atau misalnya dia mau entah alat jatuh atau gimana. Jadi posisi begini, itu masih bisa nahan 7 kN, 700 kg. Masih kuat ya kan? Itu ya, bukan IFC dulu ya. Dan, apa namanya? Tiap karabiner itu pasti punya nomor seri dan tahun pembuatan. Yang ini. Jadi kebetulan. Jangan terlalu panjang ini juga. Jadi kalau jatuh satu kena sininya kanan kiri jauh-jauh, kita lu makin ngerit sangkut juga. Segitu tali baru kan. Makanya riskan juga kalau kita misalkan di secara enggak tahu itu kayaknya gara-gara tangan pas fix itu pas masuk ini kan. Terus ya. Cocoknya siapa nih? Cara pakai harness. Cara pakai harness juga nggak sembarangan kita tinggal masuk. Jadi harus bila juga saat kita pakai harness itu pertama mesti gitu. Jangan sampai tali belakang ngelilit juga. Ini bahaya juga. Kayak gini. Ini rapi kan depannya, bener nggak? Nggak ada yang ngelilit. Belakangnya pasti salah. Atau kita pakai harness kayak gini,
tapi kita nggak ngeh kalau di depannya itu jadinya malah begini gitu lah. Nah, itu nggak boleh, itu bahaya juga. Dia bisa ngelos. Ya mungkin cuma gini nih maksudnya. 8. Kalau tangan kita lepas satu aja nih, yang ini. Nah, enggak tuh masih bisa ngelos. Kalau GT dia lebih safety karena dia bentuknya enggak biru langsung masuk gini. Ada kayak lepetannya. Bentuknya. Kita harus ngambil 3 GT. Lalu pertama dia ngambil lepet satu. Kita dia kayak gini. Kita harus alat, terus pengenalan cara-cara manjat gitu. Bikin tali aja. Thank you.
sudah menguasai materi-materi yang ada di Red End. Keinginan ya, ketika kalian menginginkan untuk bisa, kalian tahu kalau nggak bisa. Tapi nanti setelah kalian sudah mempraktekkan seluruh divisi yang ada di Red End ini, nah itulah tahapan untuk menjadi seorang anggota KOM, kegiatannya, setiap yang kalian ikuti, kita awal nanti kita banyak bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih. Sambil review. Jangan lupa.